Akhirnya kita sampai di dasar air terjun ini, itu di sungainya. Jadi jalannya tuh sangat terjal, dikasih tangga dari besi gitu. Jadi diharapkan bagi teman-teman yang pengen ke sini itu sebaiknya pakai sepatu atau sendal yang sendal buat trekking, jangan yang licin, soalnya berbahaya. Jadi kita sekarang menikmati di bawah air terjunnya. Betul kata petugas di parkirnya tadi, sampai bawah itu udah pasti basah katanya. Iya, karena air dari air terjun itu udah kayak air hujan di sini. Sekarang naik ke jalur yang dari Lumajang. Ini jalurnya terjal lagi, tapi lumayan bagus jalurnya daripada jalur yang pertama kita turun tadi. Jadi kita akan coba naik ke puncak. Kabarnya view-nya sama, cuman itu bersebelahan gitu.
Nah, kita akan coba lihat view-nya. Jadi di sini ada juga gerbang gitu. Oke, mantap. Jadi di sini dari angle yang berbeda. Jadi di sini lebih tinggi dari dibandingkan dengan tempat kami turun tadi. Terus jalurnya lebih afdol gitu, lebih baik. Tapi kalau teman-teman pengen yang menantang, ambil jalur yang kami kesini tadi. Tapi kalau pengen yang lebih aman, mungkin jalur yang dari Lumajang. Katanya tadi yang di sana itu jalur yang dari Malang. Terus satu lagi saran mungkin bagi teman-teman yang ingin ke sini, itu sangat dianjurkan sebaiknya itu pakai sendal trekking agar kalau turunnya itu enak dan apabila kita di dasarnya di dalam airnya itu lebih aman gitu, enggak susah lah buka-buka lagi. Kalau kita pakai sepatu itu susah, kecuali sepatunya yang memang bisa untuk di dalam air gitu. Soalnya ke bawah itu kita nyebrang sungai terus udah pasti basah gitu. Kalau pakai sendal kan enak gitu. Kalau pakai sepatu nanti menenteng sepatu paling. Terus batunya tajam-tajam. Jadi sebaiknya teman-teman pakai sendal trekking. Oke. Karena jalur kembali sangat jauh. Jadi kami dilarang oleh petugas yang di pos di sini untuk balik lagi ke sana lewat jalan tadi. Soalnya turun ke bawah ke dasar baru nyebrang naik lagi. Itu katanya lebih baik lewat sini aja, putar baru ke pos sana itu, ke pos yang sebelah di sana. Jadi kita jalan kaki di sini gitu. Kalau naik ojek boleh, tapi 25.000 satu orang. Lebih baik jalan kaki lah, karena kita. Ada yang nawarin? Ini kita bisa jalan sama bapaknya. Awalnya tuh 250.000, terus kita udah di sini kan, jadinya 230.000. Kita nyesel banget, gila. Ini medannya keren sih, tapi viewnya wah subhanallah banget. Hayat nazam ma'iyah sohibi, capek banget anjir. Astagfirullah. Backpacker. Setengah jam jalan kaki kalau di mes. Nah, ini dia sungai yang air terjunnya tadi di bawah sana. Iya, ini dia airnya. Bukan karena hujan, emang kotor airnya. Dari Lumajang jalan kaki ke Malang, mantap. Malam dari malam. Kalau kita keluar malam masih kelihatan toh, masih walaupun nggak pakai senter, itu kan ke hutan masih kan kelihatan. Malam lebih dari malam nggak kelihatan. Jadi orang itu jalan itu nggak tahu siapa. Nabrak orang pegangan, nabrak orang. Jadi kita sama-sama pegangan jalan itu. Itu loh. Jadi